Ikan belajarannya kena lagi, bos. Jaring Mas Jun hari ini lumayan. Jadi Mas Jun hari ini dapat ikan belajar sama ikan sembilang. الله جاد محمد تقديما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما. Dari rumah perjalanan menuju spot sudah lumayan ya, capek lah. Yang sudah nonton video saya atau yang lagi nonton video saya, jangan lupa bos, kalau ada iklannya jangan di skip bos, agar Mas Jun bisa dapat beli rokok. Kita baru nyampe di lokasi. Kita bersama sang pemburu ikan sembilang alias si tukang jagal ikan sembilang, manusia ngabar alias kok brut alias Mas Jun. Kita sekarang lagi berada di lokasi tambak, bos. Rencana hari ini kita bersama Mas Jun mau jaring ikan belayar, bos. Ikan belayar lah kata orang losarinya. Kalau orang daerah Jakarta bilangnya ikan apa ya? Pokoknya kalau daerah saya ikan belayar. Nanti setelah kita nyari ikan belayar, kita akan mencari juga ikan sembilang, bos. Rencana hari ini ada dua tujuan. Yang pertama menjaring ikan belayar. Nah setelah menjaring ikan belayar, Mas Jun akan berburu ikan sembilang di lokasi tambak, di tambaknya milik warga. Tadi Mas Jun sudah izin sama pemiliknya, katanya ikan sembilangnya dicariin di tambaknya nggak apa-apa, kata pemilik tambaknya tuh. Makanya nanti Mas Jun akan berburu ikan sembilang di tambak. Mudah-mudahan saya bersama Mas Jun hari ini diberi keselamatan, dan tentunya Mas Jun berharap mendapatkan hasil ikan sembilang sama ikan belayar. Yang sudah nonton saya haturkan terima kasih, dan yang belum nonton silakan tonton. Jangan lupa bosku, yang belum subscribe silakan subscribe. Dan ingat bosku, kalau nonton video saya harap iklannya jangan di skip, agar Mas Jun bisa beli rokok. Ya, saya harap buat bosku semuanya lah, tanpa terkecuali, jika menonton video saya harap jangan di skip iklannya, biarkan iklannya berjalan, agar Mas Jun bisa beli rokok. Oke bos, kita nanti akan lihat Mas Jun jaring ikan belayar sama gogo ikan sembilang yang bersembunyi di dalam empang. Mudah-mudahan nanti Mas Jun bisa memperoleh hasil, bosku ya. Oke. Ikan belayarnya nggak terlalu banyak tuh. Jadi gimana ya? Ya
pasang juga sekarang bisa. Berarti ini mau pasang ini? Ya, tapi kan itu agak pogot-pogotan tuh. Ada satu tempat sekitar 8 ekor. Tidak semuanya, jadi pasangnya tuh agak buka gitu. Ya pasang dulu nanti ya, pindah lagi lokasi. Kalau sekaligus ini. Sekaligus kita di lokasi satu tempat kan nggak bisa, kita pindah-pindah nanti. Tapi ini lama. Nggak apa-apa, lama juga yang penting dapat ikannya. Nggak mungkin kalau ikannya banyak semua, kan ada lokasi yang ikannya jarang, ada yang banyak. Nah itu maksudnya mau turun bos, mau menjaring ikan belayar. Mudah-mudahan nanti ikan belayarnya bisa diperoleh bos. Itu cara menjaring ikan belayar. Caranya di itu bos, di tepi sungai yang tidak ada airnya. Soalnya kalau sungainya tepinya ada airnya, ikan belayar nggak pada nongol, pada ngumpet di lubang. Kalau tepiannya sudah nggak ada airnya atau air lautnya sudah surut, ikan belayar itu pada nongol dari lubangnya tuh. Nah itu masjunya, nah itu bos, masjunya sudah selesai menempar jaring ikan belayar. Masjun mau nyari ikan sembilang di tambaknya milik siapa ini mas Jun? Ini miliknya itu anak yang bernama Pandi, miliknya Bapak Kasturi ini. Oh, udah itu udah izin tadi. Tadi ketemuan sama saya. Udah Jun. Akalin aja itu sembilang. Banyak lubang-lubang ikan sembilang. Mudah-mudahan dapat. Nah, itu bos. Masunya mau turun di tambak. Itu Masun hari ini berburu ikan sembilang di tambak milik warga. Soalnya tadi Masun sudah izin terlebih dahulu sama pemilik tambak. Nah, itu maksudnya bos. John, anak John. Anak, ya ncak kayak ngapa? Paling John. Anak aja bos, tapi cilik. Ncak juga kayak ngapa sama ndi? Loroan. Salobang dua aja bos, tapi kecil-kecil. Anak mana biasanya John ake? Hari ini tambah kayak aku ya ke Jun. Mana bos, tapi loruan. Tuh satunya di atas bos. Lagi dipegang. Satunya di dalam caduk, dalam ceser. Dua bos dapat dua, satu lubang dapat dua ikan sembilang kecil. Gak apa-apa, mending ngoleh daripada roleh. Kita shot bos tuh, lagi dipatahin durinya. Terus satunya di bawah. Dua ekor bos. Area angel ya kawan, darat dingin loh Jun. Gampang. Biasanya anak maning Jun. Loro-loro nih, laka maning.
Tuh satunya lagi dipatahin lagi durinya, bos. Satu lubang dapat dua, bos. Cuman kecil-kecil. Satunya lagi, bos. Dapat dua. Sama nih Jun, cicin ya Jun. Dapat dua, bos. Satu lubang dihuni oleh dua ekor ikan sembilang. Ini lokasi tambak, bos. Lokasi tambak milik warga. Nyari ikan sembilang hari ini, Mas Jun di tambak milik warga. Mudah-mudahan nanti bisa dapat lagi ikan sembilang, bos. Minta doanya lah. Nah itu, bos, anak maning jare. Jare Mas Jun, anak maning. Ada lagi, bos, kata Mas Junnya tuh. Anak maning, Jun. Enggak kena, Jun. Tuh, Mas Junnya mengantuk. Enggak bersuara, cuman mengantuk. Katanya ada lagi. Amakan aku kerungu singa nak kos. Apa Jun? Apa yang terjadi? Oh, dapat lagi, bos. Dua apa satu, Jun? Satu. Cari lagi, Jun. Barangkali ada lagi itu temannya atau istrinya tuh atau suaminya. Kalau ikan sembilang kan berlubang kadang dua, kadang tiga, ya kadang juga satu. Mas Jun dapat lagi, bos. Ternyata di tambak ini ada ikan sembilang ya, bos. Ya dapat tadi dapat dua, yang ini dapat satu. Ini agak lumayan besar lah. Nah itu durinya lagi mau dipatahin, bos. Kalau Mas Jun dapat ikan sembilang yang agak besar, senyumnya itu kayak nambah ganteng tuh senyumnya tuh kalau dapat ikan agak besar. Itu lagi dipatahin, bos. Ya senyum kebahagiaan mungkin kalau Mas Jun dapat ikan sembilang besar tuh, sambil mengacungkan ikan ke atas sambil tersenyum, berarti itu Mas Jun menandakan Mas Jun lagi senang atau lagi bahagia bisa memperoleh ikan sembilang. Masukkan lagi ke kasang ajaib atau ke tempat waring ajaib. Klupuk. Awas, klupuk. Klupuk. Kuk. Kelapak, kelapak. Dapat lagi, bos. Udah dapat 3 ekor ikan sembilang. Mantap, mantul. Hajar terus. Melesat maning malah, kayak melesat teh. Melayang ya, melayang, emangnya layang. Cari lagi, John. Harap hati-hati dan waspada. Ingat duri sembilang sangat lumayan kalau kena badan. Les kep cepuk maningku. Aduh, kayak kaku. Satunya melesat katanya. Ada suara pesawat, bos. Pesawat helikopter 5 buah tuh di udara. Lagi ngirim bantuan COVID apa gimana ya. Jun. Ya. Gimana ini? Dapat berapa tadi? Ya, dapat 3 kecil-kecil. Ya sih lumayan, Jun lah. Bersyukur dapat 3 atau dapat 1. Kecil atau besar yang penting kita bersyukur. Ini mau ngapain ini? Ya harus gimana lagi, nggak ada lubang-lubang sembilang. Leng tersebut nggak ada. Terus mau gak apa? Ada. Mau naik atau gimana? Ya harus naik itu. Oh, mau naik ke darat ya? Iya. Berarti ini mau udahan ini? Udahan ke sungai lagi. Oh. Oke, bos. Jadi Mas Jun mau naik ke darat, mau memeriksa jaring ikan layar yang tadi udah ditebar di sungai. Hmm.
marjunya lagi mau menuju ke tempat yang ke tempat jaring yang tadi udah ditebar, bos. Tuh marjunya tuh, bos, lagi menuju ke tempat dimana jaring ikan belayarnya ditebar. Auron tuyuron alal gusni yunadi badat layla فَأَدَحَ لِمَجْرُوحِ الْفُعَادِ يَا وَرَدَ الْفَضْلِ وَاسْطُرْ يَا Qadid antiro ya masa masa ba'at tiba فَأَدَحَ لِمَجْرُوحِ الْفُعَادِ. Ada udang, ada ikan sembilang sama ikan belayar. Itu ada rajungan kecil, bos. Itu udangnya dapat dari sungai atau gimana, Macun? Apa dari jaring? Dari rempang tadi. Rempang? Iya. Yang itu sama itunya, sama ikan sembilang. Iya. Nah, itu ada rajungan kecil. Tuh. Rajungan kecil. Nah, ini gimana ini, mau pulang atau mau gimana ini? Ya, sudah. Oh, sudah. Apa yang dicari tidak ada tuh, dapatnya sedikit. Mau pulang ini, bos, masjunya. Buat sahabat-sahabatku yang ada di seluruh penjuru Nusantara gitu. Salam ke semuanya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oke, coy. Oke, bos. Kok brut. Wah.